Assalamualaikum teman-teman pecinta ORG. Ya, hari ini saya akan bagikan cara memasukkan kode VIP ORG 2020 ya. Di sini saya menggunakan HP Redmi 3 RAM 3 internal 32 ya. Oke, sudah saya siapkan aplikasinya dan saya akan langsung hadapkan sama HP-nya biar nanti kalian tidak bingung apa saja yang akan diklik ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke UC browser. Kebetulan sudah saya download. Nah, ini sudah saya download semua. Yang bawah ORG 2017 full VIP ya. Dan nanti kita akan copy kodenya dari sana. Nanti akan saya taruh link pada deskripsi ya. Saya download yang versi 1.4.0 dan untuk ORG 2020-nya saya download yang versi 1.1.1 dan ini saya download tidak lewat Play Store tapi lewat UC browser tadi ya. Kalau kalian tidak punya UC browser mungkin bisa lewat Chrome. Oke, kita install dulu yang ORG 2017-nya. Oke. Kita install nih, kita install ORG 2017-nya. Kita akan mengambil kode VIP-nya. Oke, izinkan. Luncurkan. Oke. Sudah terinstall. Oke, kita balik dulu HP-nya. Nah, di apa? Oh, maaf. Kita buka cari lagi ini ya. Kita buka ORG-nya ya. Oke. Nah, di sini kita klik tulisan ini ya, Bui. Nah, ini sorry. Nah, ini kita klik aja. Nah, ini kan sudah VIP karena memang sudah full VIP kan, kita langsung copy aja kodenya ini di sini klik. Nah, ini udah di copy, kemudian kita copot aja ini. Nah, karena udah copy, sekarang kita install yang ORG 2020-nya ya. Kita install. Oke, ini permintaan izin dari SIM ini. Ini kalau perlu diizinin semua ya. Nah, di sini ya. Kita install. Oke, kita install. Kita tunggu sebentar. Tunggu saja sampai pemasangan selesai. Oke, di sini langsung kita luncurkan. Nah, di sini saya tidak ingin menampilkan pesan ini lagi kan. Ini kan udah yang terbaru yang versi 1.1.3. Nah, saya tidak ingin menampilkan pesan ini lagi. Saya klik sini aja. Kabar baik, file baru dapat diunduh. Saya tidak ingin menampilkan file ini lagi. Oke. Seperti tadi, kita klik tulisan Bui ini ya. Nah, sekarang kita klik tulisan kode aktivasi offline di sini. Nah, ini klik aja. Nah, yang kode tadi kita copy kita tempel di sini, tempel, kita klik OK. Nah, sekarang ORG 2020-nya sudah
VIP, kita masuk ke sini. Nah, sekarang sudah VIP ya. Jadi begitu caranya. Ini saya memakai Redmi 3. Nah, kalau kalian bingung tadi caranya seperti tadi, dan nanti link ORG yang versi 1.1 saya taruh di deskripsi juga ya. Oke, cukup sekian dulu, nanti juga saya akan berikan cara lagi untuk bagaimana caranya setting ini ya di video selanjutnya. Oke, sekian dulu, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.